semuanya. Ini konten pertama kali gue di YouTube. Sebelumnya gue aktifnya itu di Instagram. Gue pengen kayak sebenarnya gue bingung di Instagram itu ngapain, kayak udah cukup lah gitu kan. Meskipun sebenarnya followers gue juga nggak banyak, cuma around 30 ribuan. Cuma kayak ya udah cukup aja gitu. Jadi kayak gue pengen cari challenge yang lebih gimana gitu. Akhirnya gue kepikiran buat bikin konten YouTube atau vlog. Nah, kemarin gue juga bikin voting di Instagram gue @dikintam, dan thank you banget buat teman-teman yang udah ngevote kalau misalnya dan nge-support untuk gue bikin vlog. Tapi gue juga bingung sebenarnya vlog ini kontennya bakal apa aja. Cuma so far gue kepikiran buat bikin kayak daily activities-nya gue, dan kebetulan gue juga cukup bisa masak beberapa menu, kayak terutama gue pastries gue cukup bisa, cuma nggak sejago chef gitu. At least ya kalau masak ya alhamdulillah rasanya lumayan. Bukan enak tapi lumayan, tapi ya lumayan lah ya buat bikin konten. Mungkin juga gue nanti akan traveling gitu ya. Kayaknya kebanyakan cuap-cuapnya sekarang gue mau belanja di Transmart Cempaka Putih, karena memang paling dekat dari sini. Gue nggak mau terlalu jauh buat kemana-mana. You know, keadaan di Jakarta, bukan di Jakarta aja, di Indonesia lagi kayak gini. So gue bener-bener kayak terapin social distancing gue. Jarang banget gue keluar. Gue udah berapa hari di rumah terus, nggak pernah keluar, karena memang gue juga work from home. Nerapin itu supaya ya kita mencobalah meminimalisir paparan dari virus yang itu. Ya, mudah-mudahan semuanya keadaannya baik-baik aja, kembali seperti sedia kala, kembali ke kehidupan normal. Gue rencananya pengen bikin puding nih, tapi sekaligus sebenarnya gue keluar karena pengen beli tinta printer. Guys, tetap ya, kita meskipun kemana-mana, gue nggak pernah lupa buat pakai masker dan juga bawa sanitizer. Stay safe. Destinasi pertama adalah telur. Ini wajib banget ada di kulkas, nggak boleh nggak ada, karena ini sangat-sangat membantu. Gitu ya, ini sekalian beli aja. Kalau ada pertanyaan, kenapa Kak, kenapa Tamsa pakai telurnya telur curah? Karena sayang, sama aja. Diceplok, direbus, rasanya sama aja telur, nggak berubah jadi apel kan? Kondisi di sini sangat sepi, karena mungkin memang virus ini. But it's okay, semoga cepat selesai. Hari ini tuh ceritanya gue lagi pengen bikin puding kekinian di rumah. Puding yang kayak zaman sekarang itu loh guys, yang ada Oreo-nya, yang ada coklatnya, macam-macam lah, yang sweet gitu. Gue nggak paham lagi, rasa yang plain gitu nggak ada. Jadi mau nggak mau gue pakai yang warna putih. Sudah selesai dan dapat semua barang-barangnya. Sekarang waktunya kita bayar.